Pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina diwakili Menteri Luar Negeri akan bertemu untuk membahas penyanderaan 7 warga negara Indonesia di perairan Filipina. Ya, pertemuan baru dapat dilakukan setelah pemerintahan baru Filipina resmi berkuasa, yakni setelah 30 Juni mendatang. Komunikasi akan terus dijalankan dengan pemerintah baru Filipina yang akan mulai mengambil alih pemerintahan pada tanggal 30 Juni 2016. Pergantian pemerintah baru di Filipina diyakini tidak akan menjadi penghambat penanganan sandera. Menurut rencana, saya akan melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Filipina yang baru secepat mungkin setelah tanggal 30 Juni 2016.